kalah ya, penat lah macam ni. Pula penat aku main hang, dah lah kocik kalah. Lepas tu, lapar lagi satu. Aku dapat kok, set-set aku main game. Haa! Apa kutuk aku, Pak? Mana ha? Dah kutuk-kutuk. Ha? Aku dengar apa lapar? Dua lapar. Dua lapar. Ha? Aku lapar. Apa nak makan tak? Nak makan tak? Lapar. Tapi tak ada makanan, nak makan apa? Tu. Haa! Dengan uish, ada ini, kita boleh makan. Mana buat mana habis minggu hari ni? Aku dapat, aku beli dekat Facebook. Haa? Kan? Aku belilah. Tapi, aku tak tahu nak masak. Oh, weh, apa yang kecoh-kecoh ni? Taklah, aku beli pes mi kari ni. Ha? Tapi aku tak reti nak masak. Hang reti masak? Tak tahu. Hang reti masak? Tahu. Hang reti masak? Aku tak tahu. Reti? Tak. Haa, jap. Aku ada kakak. Kakak aku pandai masak. Apa kata kita pergi kat dia? Okey. Jom. Memandangkan kakak aku tiada, jadi kamilah yang terpaksa masak. Okey, dia dah. Ilmu dah sudah masuk bagi kami. Eh, jap. Aku nak bagi tahu bahawa pes mi kari ini 250 gram. Wow. Kemudian dekat pes itu sudah ada stiker. Di stiker itu sudah menerangkan bahan-bahan yang perlu ada dan cara membuat kuah. Saya buat video ini untuk memudahkan kerja anda. By the way, ini adalah stiker lama. Stiker baru ada di sebelah. Ha, yang ini stiker versi baru. Okey, itu sahaja. Hampa boleh sambung tengok video. Ah, mantap. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah serai, asam keping, hiasan, fish cake, fish ball, gula, garam, hilal. Dan paling penting adalah bahan utama kita adalah paste mi kari. Okey, cara-cara nak buat mi kari. Pertama sekali, kita perlu ada buah air. Buah air ke dalam ni kan. Okey, kita akan hidupkan api dulu. Pertama sekali, kita hendaklah buah santan. Santan yang elok, santan kara lah. Santan kara. Okey, kita akan bubuh. Pekat tu santan dia. Ha, santan ni memang pekat. Memang mantap lah. Okey. Kenapa kami tak buah santan lambat-lambat? Kami tak mau jadi berketul-ketul. Okey. Lepas dah tu, kita akan kacau. Kacau lah, kita akan kacau. Haa, kacau. Bagi dia sebati. Okey. Okey. Kita hendaklah masukkan serai. Dua serai. Dua batang serai. Okey, masuk. 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 Okey. Lepas tu, asam keping dalam dua. Okey, kita masuk. Lepas tu sekarang ni kita kena tunggu ia menggelegak. Okey, mendidih. Okey, dia kena rajin kacau kan. Kacau. Ah, nanti takut dah berketul. Okey, sekarang ni dah sudah menggelegak ataupun senang cakap mendidih. Okey, kita hendaklah masukkan sini. Okey, garam satu sudu. Okey. Gula dua sudu. Ikut ni lah, secukup rasa. Kalau hampa nak lebih garam, hampa boh lah banyak. Okey. Ni, sebut perasa. Hilal ke? Okey. Okey, sementara tu hampa boleh masukkan fish ball dengan fish cake. Ataupun hampa nak bubuh selepas dia masak ke, ikut terpulang kepada hampa. Okey. Kalau macam apa ada lagi yang macam nak buat udang ke, kerang ke, boleh bubuh. Ni bahan utama kita. Yang kami jual ni adalah benda ni. Ni, hang boleh tengok. Paste ni ya. Kalau apa beli apa yang tanya pula kenapa tak ada kerang, tak ada udang. Kami hanya bubuh ni saja. Yang kerang ke, udang ke, apa hang pun nak bubuh kan. Itu terpulang pada apa. Okey, ikut kehendak apa kan. Ni, kami akan bubuh. Boleh makan 8 hingga 10 orang. Dekat kami COD, jauh kami post. Okey. Apa kena rajin kacau dia supaya dia tak ketul-ketul. Ha, berketul-ketul. Sekarang ni kita kacau dia hingga sebati. Ni kita akan bubuh habis ha. Okey.
harga dia adalah RM12. Tak termasuk postage dan COD. Hampa boleh dapatkan di link description di bawah. Okay, kalau hampa nak cari paste mikari yang kami pakai sekarang ni kan, hampa boleh tekan link di description. Macam mana hampa nak tekan link di description tu kan? Hampa tekan tajuk. Bila hampa tekan tajuk, dia akan keluar. Okay. Tajuk video aku ni. Okay, sekarang ni nak tunjuk tentang paste mikari. Okay, tunjuk. Okay, dekat sini, stiker ni, dia ada tunjuk dah bahan-bahan dia dengan cara-cara nak buat dia. Dekat sini kami ingin memudahkan kerja anda. Tak perlu baca-baca, hanya tengok video ini. Okay. Paste mikari ini, hampa beli satu kan, boleh makan hingga 8 hingga 10 orang. Okay, kami masak simple-simple ni sebab kami bujang. Ha. Okay, kita akan masuk ni. Ikutlah kehendak hampa. Kami. Okay, ikut hampa lah nak bubuh semua ke, nak bubuh sikit ke, nak bubuh banyak ke, ikut hampa. Ikut kehendak hampa. Hampa nak makan. Ha. Yang ni semua orang boleh masak. Semua orang boleh masak. Nenek ke, tok orang ke, apa ni, mak hampa ke, tok hampa ke, adik hampa ke, semua boleh masak. Kalau hampa tak faham, hampa tengok video ini. Kalau hampa tak mau tengok video ini, hampa tengok di sini. Dia sudah ada. Bahan-bahan dia, cara-cara dia, cara-cara nak buat semua dah ada. Kalau hampa malas dapat ni, hampa boleh tengok video ini. Semua orang sudah bagi feedback-feedback. Mereka sudah beli ni dan mereka sudah masak. Dan mereka kata memang sedap lah feedback-feedback mereka bagi. Okay. Okay, kalau hampa nak, boleh tekan link di description. Di description. Okay. Yang dekat kami sudi, yang jauh kami post. Okay. Jangan lupa like, comment and secret cap. Okay. And secret cap. Selalu berselawat. Assalamualaikum.